An-nazar wajah alim ibadah. Mandah wajah orang alim itu ibadah. Walaupun hanya duduk ya memandang wajahnya. Ya. Kenapa? Ya, memandang saja ibadah. Karena memandang wajahnya mengingatkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Sahrul Rotibul Haddad Al Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi Al Haddad Ba Alawi afallahu anhu radhiyallahu ankum ila anqal Al Faidatul Khamisati Asharah fi fadli ziyaratus salihin ya azimatun wa ayyu faidatin taswa rihlah wahia ma yagu'u fil hadarat minal munkar wa fi jumu'atin nas fi ziyaratil awliya ahya'un wa amwat wa fil mawalid wa fi hadaratiz zikri wa ghairi dhalika min jumu'ati ahlil khair lil khair yang bagi lil insan an la yatruka dzalik wa yahdura fi hadhil mawadi walau kana fiha munkarun min khurujin nisa wa ghairi dzalik fa in qadara ala izalatil munkar fi khurujihi dzalik wa ala wa in ajaza kana ma'juran ala karahati dzalika bil qalbi wan basat al kalam fi ziyarati naqlan min sabilil hidayati war rasyad li sayyidina al arif billah al walid ahmad bi ibni sayyidina al hasan ibn abdillah al haddad wa ghairihi min al kutubis sahihati. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi srahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yabgahu gauli wahdi galbi wa saddid lisani bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sangat banyak, karunia yang sangat besar, pemberian demi pemberian diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nikmat kita selalu ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesehatan kita, keselamatan kita ditambah terus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diselimuti kita dengan nikmat, nikmat demi nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita lanjutkan lagi sudah lama, yaitu dari kitab Syarah Rotibul Haddad. Kita sambung lagi sekarang faedah yang ke-15 di dalam keutamaan ziarah kepada orang yang soleh. Sebagaimana kemarin disunnahkan di tanggal 10 Asyurah disunnahkan untuk berziarah kepada orang soleh. Jadi di bulan-bulan baik ini kita dianjurkan untuk berziarah kepada orang soleh, ya, sekalian orang alim, ya, orang baik maksudnya. Ya azimatun, yaitu sangat hebat sekali. Wa ayyu faidatin, dan faedah apa yang sangat dianjurkan, ya, perjalanan di sini maya ga'u fil hadarat, yaitu kehadiran-kehadiran yang terjadi minal mungkar, dari kemungkaran. Wabil jumu'at, kumpulan-kumpulan manusia, iziyaratil aulia, di dalam berziarah kepada para wali-walinya, ahya wa amwat, yang hidup atau yang mati. Wabil mawalid, dan juga acara-acara maulid. Wi hadaratiz zikir, ya, majelis-majelis zikir. Wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya, ya, min jumu'at ahlil khair lil khair, kumpulan-kumpulan dari ahlil khair, ya, lil khair, kumpulan-kumpulan sebagaimana kita lihat, ya, kalau di Jakarta itu, ya, ada majelis seperti majelis-majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi majelisnya itu di masjid penuh semua manusia. Ya, seperti kemarin adanya Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz, yaitu di Masjid Istiqlal. Ya, nah itu rame. Hadir semua, laki, perempuan, nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya hadir. Ya, nggak bisa lagi dipilah-pilih. Nggak bisa lagi dilihat lagi, mau dibeda-bedakan tempatnya apa-apa, nggak bisa. Ya, tapi tempat tersebut kita nggak ada lagi pikiran syahwat. Nah, jadi tempat tersebut, ya, huruj minal mungkar, keluar dari kemungkaran. Kenapa? Tidak ada lagi kepikiran, ya, laki perempuan, ya, syahwat, yang mau cari jodoh, nggak ada lagi kepikiran ke sana. Ya, jadi nggak ada lagi kepikiran syahwat. Berarti itu hurud minal mungkar, keluar dari kemungkaran. Ya, jadi hendaklah, ya, di dalam acara-acara tersebut, ya, kita pasang niat yang baik, karena keluarnya kita tersebut, hadirnya kita di tempat-tempat tersebut, tujuan kita apa? Kepingin berpandangan kepada orang yang soleh, ya, memandang wajah orang soleh, ya, karena memandang wajah orang soleh itu ibadah, ya. Al-Nazar wajah alim ibadah, memandang wajah orang alim itu ibadah, walaupun hanya duduk, ya, memandang wajahnya, ya. Kenapa? Ya, memandang saja ibadah, karena memandang wajahnya mengingatkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi beda kalau kita mandang, ya, pemain sinetron, apa bayangan kita, ya. Nah, bayangan kita, pandangan kita lain, ya, mendekatkan kita kepada syaitan, ya. Memandang wajah orang alim, memandang wajah orang soleh, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu keberuntungan, ya, apabila kita menghadiri majelis-majelis semacam itu, ya, mudah-mudahan ini COVID diselesaikan dan insya Allah bisa datang lagi para alim-alim ulama yang ada di kota Hadramaut atau di kota-kota lainnya, di kota Mekah, ya, yang bisa mengumpulkan lagi perkumpulan-perkumpulan semacam itu dari mawalid, ya, dari zikir, dari ta'lim, ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan lagi, ya, kehadiran-kehadiran semacam itu. Yang bagi lil insan, maka hendaklah bagi manusia, alla yatruka dzalik, hendaklah tidak meninggalkan itu. Wa yahdur fi hadhil mawadi, dan hadir pada tempat itu. Walau kana fiha mungkarun. Nah, walaupun di situ ada kemungkaran. Min hurujin nisa, yaitu keluarnya perempuan. Ya, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Ya, karena apa? Ya sudah tidak ada lagi, ya, pikiran syahwat. Jadi, ya, dibolehkan. Fa in qadara ala izalatil mungkar, Jikalau kita mampu ya untuk menghilangkan dari kemungkaran min huruji zalik ya, dari keluarnya itu, fa'alah, lakukanlah ya apa yang kita bisa. Oh, kita bisa bantuin ya, ambil beli tali ya. Kita bantuin apa yang kita bisa. Ya, kasih jalan. Apa yang kita bisa bantuin? Fa'alah, lakukanlah. Wa in ajazakana ma'juran. Jikalau ya kita ala karah zalika bil qalb. Kalau nggak bisa juga ya, kita nggak suka dari hati kita. Ya. Jadi kita walaupun ya jikalau penuh laki perempuan campur ya, nggak bisa bantuin, nggak bisa ini, sudah dalam hati kita ada ya, ada apa, ada kejengkelan dalam hati kita ya, kita nggak suka ini yang begini-begini nih ya, akhirnya ada yang keinjek, ada yang gimana ya, ada yang kesenggol ya, nauzubillah ya. Ya, yang perempuannya ya malah maju-maju ke depan ya. Jadi ada rasa di dalam hati kita ya, minimal apa? Tidak senang dengan perbuatan tersebut. Kumpulan tersebut tidak senang. Ya. Jadi ini bukan disengaja. Kalau disengaja ya bukan nggak senang. Senang itu namanya. Ya enggak? Ya kalau disengaja. Ya ini nggak disengaja, tahu-tahu ya masa begitu banyak ya, manusia begitu padat ya, apalagi ya yang tujuannya sudah syahwat, nauzubillah ya, jadi akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan majelis-majelis tersebut ya. Tujuan kita hadir di situ untuk apa? Untuk memandang wajah orang soleh, untuk bertemu ya dengan ya wali Allah ya, walinya Allah subhanahu wa Ta'ala. Ini dianjurkan, disunnahkan kita berziarah ke makam orang makam soleh ya. Jadi kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fazuruha. Ya, kata Rasulullah SAW, dulu aku melarang ya, tapi sudah ya dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berziarah kubur ya. Jadi disunnahkan kita setiap hari Jumat, kalau kita dekat ya dengan orang tua ya, di hari Jumat pagi-pagi berziarah ke makam orang tua ya, datangi orang tuanya ya. Alam kita ini nggak jauh, alam dunia sama alam barzah ini nggak jauh, dekat alam kita ini ya. Kita juga nanti akan datang ke alam barzah ya. Nah, jadi kalau kita dekat dengan makam orang tua kita, datangi makamnya. Ya, karena apa? Karena disunnahkan untuk berziarah ya, ke makam orang tua, ya, ke makam ya, keluarga, ya, disunnahkan. Untuk apa? Ya, untuk mengingat kematian, ya, supaya kita ini ingat mati, ya, walaupun itu mobil isap ambulan itu udah muter-muter terus tuh ngingetin kita ya, walaupun nggak ada orangnya itu ya, wiu ya, ngingetin kita, jazakallah khair ya, ngingetin mati. Kenapa? Ada anjuran dari baginda Rasulullah SAW, aksiru min dzikri hadimil ladzat ya, perbanyaklah ya untuk mengingat hilangnya, habisnya kelezatan. Itu apa? Maut, yaitu mati ya. Diperintahkan untuk banyak-banyak ingat mati ya. Jadi kita sholat ya, disuruh, diperintahkan, dianjurkan ya, sholli sholatal muaddi, ya, sholatlah terakhir ya, perpisahan, ya, sholat perpisahan. Bagaimana kalau sholat perpisahan kita ya, khusyuknya bukan main ya. Tapi kalau kita mau kerja, mau usaha ya, ya, jadi jangan mikir mati ya. Jadi mikirlah, kita gak bakalan mati ya, karena urusan dunia ya. Sebagaimana kalau urusan dunia kita mikir sepanjang-panjangnya umur kita. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minallazina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala birahmatika ya arhamar rahimin warrij 'alal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin warrij qurubal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin irham jami'al muslimin birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irfa ma nazala minal mu'minin wa ala man wa salafuna salihun wa ala man wa sayyidil habib umar wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril asraril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.